Hai guys, selamat kembali ke Kopi Kopi Go. Anda bersama saya Ekram di dalam segmen Kopi Kopi Go, minum kopi. Kepada sesiapa yang baru menonton segmen minum kopi. Kepada sesiapa yang baru menonton segmen Minum Kopi, ini bukanlah segmen fakta ataupun segmen seram. Ini adalah sebuah segmen di mana saya berinteraksi dengan semua gawes, di mana saya memberikan update terkini, menjawab persoalan ataupun berkongsi pelbagai topik-topik yang menarik. Dan anda bersama saya, Ekram. Kalau dah lihat hari ini, latar belakang kita ceria sedikit. Dan baju yang saya pakai, Tim Khabib. Sebab kenapa? Sebab kena dengan tajuk kita pada hari ini, yaitu 3 tajuk utama yang akan saya kongsikan kepada semua. Tajuk pertama, Khabib menentang Conor McGregor. Tajuk kedua, Exco Melaka, YB Melaka yang dikatakan kurang ajar. Dan yang ketiga, saya akan menjawab persoalan semua gawes yang ditinggalkan di episod Minum Kopi yang lalu. Kita terus ke topik pertama kita, yaitu Khabib menentang Conor McGregor. Ini adalah sebuah topik yang menarik perhatian saya untuk kongsikan kepada semua. Kerana sejak beberapa hari ini telah menjadi tular di social media, tetapi masih ramai lagi yang keliru tentang apa sebenarnya terjadi. Ini adalah kisah seseorang yang menghina agama orang lain, menghina negara orang lain dan menghina ahli keluarga dan mendapat balasan yang setimpal. Conor McGregor dan juga Khabib Nurmagomedov, kedua-dua mereka ini berumur 30 tahun, Khabib yang berasal dari Rusia dan Conor yang berasal dari Ireland, telah bertanding di acara UFC 229 pada 7 Oktober lalu. Menyaksikan kemenangan Khabib secara submission, dengan erti kata lain, Conor telah menyerah kalah kepada Khabib. Kisah yang berlaku di antara dua orang mereka ini macam drama. Izinkan saya untuk meringkaskan apa sebenarnya terjadi di antara dua dorang ini. Pada bulan Mei lalu, rakan kepada Conor iaitu Artem Lobov telah menghina Khabib. Dan bila Khabib bertemu dengan Artem Lobov, berlaku pertelingkahan di antara dorang ni dan Khabib telah menampar Artem. Artem and Khabib. Yeah. Russian shit going down. Conor yang tahu tentang perkara ini telah membawa puluhan orang dari New York ke Brooklyn untuk membelasah Khabib di parking lot ataupun di tempat meletakkan kenderaan, yang pada masa tu Khabib berada di dalam bas. Dan bila Conor tidak dapat masuk ke dalam bas, dia telah membuang besi ataupun doli kepada bas yang hampir membunuh beberapa orang dan telah mencederakan beberapa orang iaitu peserta UFC. Dan di sinilah bermula pertelingkahan di antara dua orang ini. Dan sejak dari hari itu, insiden tersebut telah membuatkan Conor telah diharamkan untuk bertanding di dalam UFC hanya dalam beberapa bulan sahaja. Dan apabila hukuman Conor telah berakhir, perlawanan di antara Khabib dan Conor telah dijadualkan pada 7 Oktober. Dan kepada sesiapa yang tidak tahu ataupun kurang tahu, sebelum perlawanan UFC dilangsungkan, akan dilangsungkan dahulu press conference, iaitu kedua-dua peserta berada di pentas dan mereka menjawab persoalan media. Conor yang terkenal sebagai seorang yang boleh dikatakan biadab dan juga bermulut celupar telah menghina Khabib. Bukan sahaja menghina Khabib secara peribadi, tetapi dia juga telah menghina bapa Khabib, ahli keluarga Khabib, telah menghina agama Khabib iaitu agama Islam, dan dia juga telah menghina negara Khabib. Apa yang berlaku semasa acara press conference tersebut, Conor yang sedang mempromosikan alkoholnya telah memberikan alkohol tersebut kepada Khabib. Yang dia tahu Khabib seorang Islam yang tidak meminum arak, tetapi dia mengejek Khabib dengan memberikan alkohol tersebut kepada Khabib, selain mengatakan yang Khabib adalah seorang yang mundur kerana tidak meminum alkohol. Dia juga telah menghina keluarga Khabib, khususnya ayah Khabib, dengan mengatakan yang Khabib, ayah Khabib adalah seorang pengganas ataupun teroris. Selain itu, dia juga telah menghina bangsa Khabib iaitu Rusia, lebih tepat lagi bangsa Dagestani iaitu Dagestan. Khabib seorang yang berasal dari Dagestan. Bila semua ini berlaku, Khabib santai sejak, dia cool sejak, respon yang dia berikan pun tenang sahaja, tidak seperti Conor yang biadab dan celupar.
bukan sahaja menimbulkan kemarahan Khabib dan ahli keluarganya, tetapi menimbulkan kemarahan ramai pihak. Sehinggalah tiba hari perlawanan 7 Oktober, UFC 229. Ini adalah sebuah UFC, acara UFC terbesar yang pernah berlaku di dalam sejarah UFC, Khabib menentang Conor McGregor. Dan di dalam acara ini, Khabib telah mengalahkan Conor McGregor dengan submission seperti yang saya katakan tadi, dan ramai yang menyorak kegembiraan kemenangan Khabib, dan ramai yang mengecam Conor McGregor kerana bermulut celupar. Dan dari insiden ni, kita boleh lihat perbezaan identiti di antara dua peserta ni. Conor yang bermulut celupar dan Khabib yang tenang menjawab persoalan dan akhirnya memenangi perlawanan di antara mereka. Namun begitu, kisah ini tidak berhenti di situ. Semasa hari perlawanan, Khabib telah menyerang jurulatih Conor yang berada di luar gelanggang pada waktu itu. Dan pada masa yang sama, Conor juga telah diserang oleh rakan-rakan Khabib ataupun ahli kumpulan Khabib. Ini menyebabkan wang yang dimenangi oleh Khabib sebanyak 2 juta telah ditahan oleh Nevada Athletic Commission. Tetapi wang Conor sebanyak 3 juta telah diberikan kepada mereka. Tidak termasuk wang-wang tambahan yang lain seperti pay-per-view ataupun merchandise ataupun sponsorship. Pada malam itu, mereka membawa pulang lebih daripada jumlah 3 juta dan 2 juta. Itu dia sedikit penjelasan tentang Khabib dan McGregor ini. Saya adalah penyokong Khabib. Baju yang saya pakai pun tim Khabib Nurmagomedov. Mungkin ada yang keliru di luar sana dengan menonton video ini, bolehlah memberikan penjelasan kepada anda semua. Dan mungkin ada yang masih keliru tentang apa yang berlaku, bolehlah kongsikan video ini kepada mereka yang ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku dan kenapa Khabib McGregor ini menjadi tular di social media. Seterusnya kita ke topik kedua kita pada hari ini, iaitu YB Exco Melaka Nor Hizam Hassan Bakhti telah tular di internet. Rakaman tersebut telah menunjukkan beliau dan beberapa penduduk kampung sedang berbincang ataupun apa yang saya nampak sedang bergaduh tentang penutupan sebuah jalan di sebuah taman. Apa yang saya faham dengan menonton video tersebut, penduduk kampung mahukan jalan tersebut dibuka, tetapi YB Nor Hizam mahu jalan tersebut ditutup untuk memastikan keselamatan penduduk-penduduk taman. Tunggu. Saya dah mohon kepada Hantu Jaya. Okey, undang-undang apa? Ulasan dah dibuat, kenapa saya kata saya tutup? Penduduk rasa tak selesa. Mereka beli rumah di sini. Dia rasa tak selesa. Anak mereka terancam. Ada apa salah? Dia beli rumah, bukan dia beli jalan. Ia jalan ni untuk taman. Penduduk tadi kata jalan Akasia. Dia ada kata jalan Pekalan Batu. Saya tak tahu. Lagi kan nak menengkeng, YB nak suruh kerja ni. Habis saya cakap, awak cakap macam mana? Siapa nak dengar siapa cakap? Awak cakap ke saya cakap? Okay. Awak YB ke saya YB? Apa yang menarik perhatian netizen bila YB Nor Hizam, beliau juga adalah timbalan pengurusi DAP di Melaka, telah mengeluarkan kata-kata yang mungkin kita dengar di drama-drama yang kita tidak boleh terbayang orang boleh pakai di kehidupan sebenar. Kata-kata seperti saya tak mahu cakap dengan orang yang tidak sekolah. Kalau orang kampung gunakan jalan kampung. YB. No. Saya tak terima. Ini wakil PKK. Awak kata wakil PKK, awak boleh jumpa saya di pejabat. Saya tak nak bercakap dengan orang tak ada sekolah. Tak maaf kau, YB. Tunjuk tangan. Saya ni siapa? Kita berunding. Kata nak bercakap dengan saya, cakap baik-baik. YB sepatutnya membela kami. Pelbagai kata-kata yang tidak termasuk di akal. Dan ini telah mendapat perhatian netizen. Ini adalah satu kenyataan di mana satu perbincangan itu haruslah dilakukan dengan tenang, tidak beremosi dan sebagainya. Dan sehingga hari ini, kedua-dua pihak telah memohon maaf, termasuklah YB Nor Hizam dan juga penduduk-penduduk yang terlibat di dalam pertelingkahan tersebut. Ramai yang berpendapat insiden ini bolehlah dijadikan pengajaran kepada semua orang. Itu dia secara ringkasnya topik kedua kita pada hari ini. Dan topik ketiga kita pada hari ini, saya akan menjawab persoalan semua goers yang ditinggalkan di episode Minum Kopi yang lalu. Dan ada beberapa soalan yang saya terima dari goers. Kalau boleh secara ringkas saya baca komen yang ditinggalkan. Muhammad Ihsan tanya, Ikram dah kahwin? Muhammad Ihsan, saya belum kahwin lagi. Masih banyak lagi yang saya mau buat career saya. Brian Chang, Ikram macam mana cara nak beli baju?
baju Kobi Kobi Go akan saya buka untuk tambahan beberapa hari lagi, dan masa saya buka untuk pembantu, saya akan bagi tahu macam mana cara kamu boleh order baju Kobi Kobi Go. Ada paranormal experience tak? Ada sebenarnya paranormal experience saya sendiri. Mungkin saya akan ceritakan di episod Kobi Kobi Seram. Mungkin nanti saya akan ceritakan juga. Sebab selama ni kongsi cerita fiction ataupun cerita pengalaman orang je kan. Jadi mungkin tibalah masa saya menceritakan pengalaman seram saya sendiri. Skyline, wah, 6 soalan sekali dia kasih. 1, Ekram masih study atau kerja? Saya sudah habis study tahun 2017, menghabiskan sarjana saya, dan sekarang saya berniaga sendiri, menguruskan beberapa brand dari Tinkerbot. Salah satunya adalah Kobi Kobi Go, dan itulah kerja saya sekarang. Umur berapa? Umur 28 tahun. Kenapa tak buat video paranormal? Video paranormal saya ada plan untuk buat pada masa depan. Saya tengah plan sekarang macam mana, dan saya akan update semua kalau ada video paranormal. Sudah kahwin kah? Belum kahwin. Kenapa banyak tanya yang pasal kahwin ni? Saya belum kahwin, masih fokus dengan career lagi. Selalu kalau mau edit video ambil masa berapa lama? Kalau mau edit video paling laju 6 jam. Paling laju 6 jam. Tapi kalau mau good quality, quality video yang bagus, kena ambil 12 jam. 12 ke 24 jam. Dan selalunya kami edit video hari ini, besok punya video kami edit kemarin. Dan begitulah seterusnya. Ekram orang Sabah kan, tinggal di mana? Saya tinggal di Tuaran. Dia sajat, bread is roti, potong is cut, before you mati. So cerita dia, Alif Syukri sajat semua ni tak bodoh, yang bodoh orang Malaysia kita ni lah. Menyampah kalau tengok, cuba korang tengok, tak tengok tak view, confirm lah dia orang tenggel. Hari ni hari jadi aku, tolong aku, tolong bagi hadiah like. Kenapa hari-hari saya post video, ada saja orang hari jadi? Betul kan tak kamu hari jadi ni? Kalau ada yang hari jadi itu, saya ucapkan selamat hari jadi kepada anda semua. Tapi heran betul lah, hari-hari ada aja orang hari jadi kan. Update cerita seram bang, saya suka tengok waktu malam. Kacau akak saya. Semoga makin ramai orang follow. Terima kasih. Saya cuba seupaya untuk upload video seram pada setiap malam. Tetapi kalau ada hari-hari yang saya tidak dapat upload tu, saya busy, dan diharapkan semoga Wes pun faham juga. Tapi kalau ada video seram, saya akan maklumkan juga. Itu sahaja episode kita pada kali ini. Beberapa topik yang menarik untuk saya kongsikan kepada semua. Ini adalah sebuah segmen di mana kita santai-santai saja. Saya berkongsi pelbagai topik yang menarik ataupun menjawab persoalan semua. Dan aktiviti kita chill, hangout macam ni. Tidaklah bosan dengan fakta dan seram sahaja. At least ada komunikasi di antara kita. Apa-apa pun, pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Pastikan anda like kami di social media, dan baju akan dibuka untuk tempahan dalam beberapa hari lagi. Dan kepada sesiapa yang berminat tu, bolehlah membeli cenderamata rasmi dari Kobi Kobi Go. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod seterusnya. Kobi Kobi Go, menarik setiap hari. Yes!